berdasarkan telusur kami terhadap berbagai rujukan dan fakta lapangan, yaitu tumbuhnya keyakinan bahwa bulan Muharram bulan keramat. Keyakinan ini terutama masih kuat bercokol di masyarakat Jawa. Masyarakat Sumatera tidak terlalu kental dan nanti akan masuk di bentuk-bentuk ekspresi bid'ah yang lain. Di antaranya menghormat kebo, you know kebo, almundingu, itu bahasa Perancis almunding. Itu dari keyakinan bulan keramat. Maka dasar penelitian sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama. Saya belum tuntas Ustaz menelitinya. Kenapa keyakinan ini masuk di kalangan masyarakat Indonesia? Dilihat dari kemiripan, keyakinan ini memang mirip dengan keyakinan jahiliyah yang memiliki keyakinan terhadap bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Safar, yaitu Safar bulan penyakit. Maka Muharram adalah bulan keramat. Saya akan nanya ke bapak, saya akan nanya ke ibu, ke pemudi karena pala linter. Ari Safar urutan bulan keberapa dari 12 bulan? Halo? Safar urutan keberapa? Kedua. Jadi antara Muharram dan Safar itu semacam ada kondisi mukobalah berhadap-hadapan. Bulan Muharram bulan suci, bulan keramat, maka Muharram Safar bulan siang, maka berlaku pantrangan. Ulah nikahkeun bulan Safar, bisi mual manjang ngajodo rumah tangga. Itu contoh. Jadi ini seperti keyakinan jahiliyah. Tugas pemuda katapang, dari mana sababul kurunyung keyakinan ini bercokol di Ibu Pertiwi? Ini adalah sisa-sisa agama kultur yang terpengaruh kuat dengan keyakinan jahiliyah. Dua,